Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islama rahmatal lil alamin wassalamu was ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Islam adalah agama yang rahmatalil alamin, yaitu penebar kasih sayang dan perdamaian. Sebagaimana terangkai indah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa agama Islam mengajarkan perbedaan. Jangan jadi alasan untuk bermusuhan, pertengkaran, kekerasan, peperangan, apalagi saling bunuh dengan cara melakukan peledakan bom, dengan dalil jihad atas nama agama. Karena Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Qur'an mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang sangat universal menjadi rahmat bagi seluruh alam berlaku untuk setiap insan di sepanjang zaman serta mengatur seluruh aspek kehidupan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah namun di era milenial seperti sekarang membuat saya miris dan ironis karena tidak sedikit oknum-oknum durjana yang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, pengeboman dan aksi terorisme terus terjadi di mana-mana bahkan yang paling dikhawatirkan sejak bulan Mei tahun 2018 terjadi lima kasus teror besar di Indonesia, yaitu seperti pengeboman tiga gereja di Surabaya, bom di Wonosolo Sidoarjo, bom di Polres Tabes Surabaya dan berbagai bom lainnya. Hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan agama dan surga sehingga mencoreng nama baik agama Islam tercinta pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimanakah karakter yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia tercinta ini? Setidaknya yaitu dengan cara meneladani sikap profetik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara bersikap lemah lembut. Karena dengan cara lemah lembut Insya Allah masyarakat Indonesia akan saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai dan saling menjaga persatuan. Maka dari itu timbullah negara Indonesia menjadi negara yang rahmatan lil alamin. Karena agama Islam bukanlah agama penebar kebencian tapi penebar kemaslahatan. Agama Islam bukanlah agama yang suka memukul tapi suka merangkul.

Maka dari itu hadirin, saya simpulkan kebetulan ini adalah pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka dari itu mari kita untuk senantiasa memiliki akhlak yang mulia yaitu dengan saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dan saling menjaga persatuan agar Indonesia terciptanya menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh